asasul khair mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi qawlihi wa fi'lihi kullama safa qalbul abdi, semakin jernih hati seorang hamba, ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Ini kalau kamu hati kamu sudah bersih, sudah cemerlang, nanti akan diberi rizki oleh Allah, kamu bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam mimpi kamu itu. Dikasih rezeki sama Allah kalau semakin hatinya bersih, nanti bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi dalam mimpi, dalam tidur, fi manamihi. Ya, ya'muruhu bisyai'in, nanti beliau akan menyuruh orang yang hatinya sudah bersih itu, menyuruh sesuatu. Wa yanhahu 'an syai'in, dan Nabi akan melarang sesuatu. Ada pesan-pesan khusus ya untuk diri kamu ya, untuk membimbing kamu ke jalan yang benar. Nanti kamu dapat bimbingan melalui mimpi ya, laksanakan ini, laksanakan ini, laksanakan ini. Lalu kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Untuk membimbing itu semacam itu. Jadi artinya bahwa oke, saya tambahkan pengingat bahwa yang bisa masuk dalam alam mimpi itu bukan Kanjeng Nabi saja, tapi orang-orang saleh, para pejuang-pejuang bangsa, ya, pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang tertembak Belanda membela tanah air. Itu juga kata Allah dikatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang terbunuh di medan pertempuran membela kebenaran, jangan kau kira mereka sudah mati, melainkan mereka masih hidup dan mendapat rezeki dari Allah. Tapi di penghujungnya walakin aktsara nasi la yasyurun, kebanyakan manusia tidak merasakan keberadaan mereka. Kenapa? Mereka sudah memandikannya, sudah menguburnya, ditinggalkan, ya udah di rumahnya nggak ada, di kantornya nggak ada. Tapi kata Allah masih ada, masih hidup dan dapat rezeki, hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. Itu aja persoalannya. Nah, masuknya itu di alam mimpi ini. Maka kalau kamu punya kakek, punya orang tua pahlawan, itu masih sering mampu di dalam mimpi memberikan bimbingan-bimbingan, masih bisa mengunjungi anak cucu kok. Ya tapi mereka ya sudah, ya di rumahnya nggak ada, di kantornya ada nggak, di balai desa ada nggak? Ada. Udah dikubur, udah mati. Secara syariat mereka udah mati, orang sedesa menyaksikannya, tapi Allah mengatakan mereka tidak mati, masih hidup. Minimal mereka itu masih hidup, minimal memberi inspirasi, memberikan inspirasi kepada anak cucunya ya. Dan biasanya kata orang tuanya orang-orang soleh, bagaimanapun itu ada namanya terah ya. Anda mau yakin silakan, enggak silakan, terah itu ada ya. Bakat-bakat juga nurun kok. Kalau bapaknya ahli main piano, anaknya ada aja yang, betul nggak? Kalau saya keturunannya nggak ada yang ahli musik, ya kebel-bebel, ya nggak ada bakatnya gitu. Yang warna bisa melukis, anaknya bisa melukis dari kesenian, gitu. Ya seperti itu. Jadi orang-orang itu kita masuk dalam alam mimpi gitu. Kadang-kadang kita sedang sulit menghadapi masalah, nenek kakek kita datang dalam mimpi itu menasihati begini begini begini, seperti itulah kira-kira ya. Ya mungkin di antara kita sih mungkin juga ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah ya, barangkali ada yang pernah mimpi ketemu Rasulullah belum ya. Bersihkan saja dulu hatimu lah ya, aman juga ketemu itu kira-kira.
Ya, yasiru kulluhu qalban, akan menjadi suatu kebulatan semuanya itu dari suatu hati. Wa tataghazzalu biniyatihi, dan kamu akan selalu berbicara, berdiskusi. Taghazzal itu maksudnya bermesra-mesra lah dengan niatnya. Yasiru silan siran bila jahrin, nanti akhirnya penuh rahasia. Hidup kita ini penuh rahasia dan tidak perlu diucapkan. Banyak hal-hal yang tersembunyi dan tidak diucapkan. Ya, sofaun bila kadarin, hati kita menjadi jernih dan tidak ada kekeruhan sedikit pun. Ya tanaha anhu kisrun kisra zahirihi ila nahyatin wa yabqa lubban bila kasirin, nanti kulit-kulitnya akan terkelupas semuanya, disingkirkan semuanya, dan nanti yang tinggal hanya tinggal isinya saja, dagingnya saja, kulitnya udah habis semuanya. Itu banyak, nanti hidupnya banyak dagingnya lah daripada kulitnya. Itu orang kalau pembicaranya berisi, bermutu ceramahnya, kita ngetuk banget ceramahnya daging semua gitu. Ceramahnya daging semua, artinya isinya mantap lah, tidak hanya canda gurau, lucu-lucu, dongeng-dongeng, itu sudah ya, isinya daging semua. Jadi orang yang sufi itu isinya daging semua, isinya hatinya. Jangan lalu terjebak ya. Ya, bila kesirin tanpa enggak ada kulitnya udah. Yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'na. Dia akan selalu bersama dengan Kanjeng Nabi. Itu tasawuf yang sebenarnya adalah tasawuf lum, hati, dagingnya, kulit mah nggak ada urusan. Nah, ini kadang-kadang ini tidak dipahami. Akhirnya tasawuf kulit yang paling mudah dimengerti dengan cara mengharam-haramkan yang halal-halal. Gitar haram, hebat. Piano haram, suling haram. Makan di warung, di jalan, haram. Betul nggak? Yang begitu-gitu, yang itu-gitu, yang kulit semuanya itu, ngewer-ngewer tasbih sehari-hari gitu, pakai siwak. Iya, terus kalau meludah selalu ke sebelah kiri, nggak pernah sebelah kanan. Itu mah kulit masih, belum lagi yang belum. Itu. Jadi artinya bahwa rambutnya dicukur gundul, nggak pernah pakai jambul, itu haram. Ya, sepak bola haram. Olahraga haram, senam haram. Rokok haram. Bank konvensional haram, kepiting haram, haram. Jadi dikiranya sufi itu semakin banyak mengharamkan semakin hebat, ya enggak dong. Ya, yang benar kalau kata Allahnya haram ya haram dong. Kata Allahnya halal ya halal, yang main-main. Jangan dikira mengharamkan yang halal itu lebih hebat, ya enggak. Atau sebaliknya, menghalalkan yang haram, sama dosanya. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dosanya sama. Masih mendiga jawabannya, embu beli weru. Iya, sebab yang berhak mengharamkan itu hanya Allah. Putusan haram adalah hak prerogatif Allah sang pencipta. Sebab ini semuanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk melarang sesuatu. Kita makhluknya tidak boleh. Makanya kalau kita mengatakan haram, itu harus ada dalilnya.
Mana dari? Kalau nggak ada jangan dipaksakan dong. Kalau nggak ada jangan menghukumi, jangan mengatakan haram. Mencari-cari dalilnya sendiri. Yang jelas, kecuali kalau halal. Kalau halal mah nggak perlu dalil. Ya sudah, yang hasilnya halal, begitu kira-kira. Jadi lubun bila lisirin itu artinya daging tanpa kulit. Sudah daging semua. Jadi ada tasawuf daging, ada tasawuf kulit. Silakan. Tapi yang mudah dipahami yang kulit itu, karena mudah sih. Iya. Pakai jubah gampang. Di Tegal Gubuk juga banyak jubah tuh. Pakai sorban, pakai siwak. Tapi menerima segala keputusan Tuhan dengan senang hati tidak mudah. Iya. Ya, membangun kesabaran di hatimu sekalipun engkau di tengah sedang menjalani ujian Tuhan, hatimu tetap mengatakan alhamdulillah. Enggak mudah loh. Betul enggak? Ya, iya, ya kalau masalah tidak makan makanan yang bernyawa, artinya telur atau yang keluar dari yang bernyawa, itu vegetarian ya, ya, ya udah bagus. Lalu sufi itu yang nggak juga, iya itu makanan nggak ada urusan, nah gitu, ya. Tawakal, zuhud, syukur, sabar dan sebagainya yang menjadi santapan para rohaniawan itu kan tidak mudah. Iya. Jadi ya kalau kulit mah gampang. Iya. Kalau ngeliat perempuan tutup mata, ya bagus lah. Ya. Karena kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, tutuplah matamu. Kalau perempuan enggak boleh. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Perempuan juga kalau enggak laki-laki tutup matanya. Padahal mah menurut saya yaghuddu min absarihim itu bukan tutup mata merem ya kesandung nantinya. Absar itu bukan uyun ya. Yaghdudna min uyunihinna enggak. Min absar itu bukan mata kepala tapi pikiran, ngelihat cewek dia saja, yang penting otakmu jangan ngeres, itu yang penting, paham nggak? Iya, jangan ngeres ya, otaknya nih udah, yang bersih hatimu itu, ngelihat yang ada masalah, kenapa sih? Masa nggak boleh ngelihat? Sampai perempuan untuk menjadi seorang sufi hidungnya pesek, pengen mancung nggak boleh, haram merubah takdir Tuhan gitu. Masa orang cantik nggak boleh, ngaco kamu mah. Mempercantik hati harus, masa mempercantik wajah nggak boleh. Siman, aneh kan? Ya itulah. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan tasawuf sepanjang sejarah itu terperangkap dalam tasawuf kulit. Ya, tasawuf dagingnya terlewatkan. Itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena lebih sulit persoalannya. Kalau kulit mah namanya SQ. Namanya itu EIQ, intelligent question. Kalau kecerdasan rohani itu spiritual question lain. Kalau IQ itu namanya S1, kalau EQ emotional question itu S2, kalau SQ itu namanya S3 seperti question. Iya. Jadi itu juga ya satu level ketasawufan yang baru kulitnya saja. Alhamdulillah. Nah, salah juga enggak kok. Enggak. Saya tidak menyalahkan, tidak. Iya sudah bagus lah. Lumayan juga S1 lumayan lah. Goblok-goblok S1. Lumayan deh. Dimang kasih lilin. Ya itu kira-kira. Jadi yang dimaksudkan dengan kulit ya dan daging itu artinya ya, tasawuf yang menyentuh yang substansial,
Ya tarabba qalbuhu ma'ahu, hatinya terdidik bersama Rasulullah, wa baina yadayhi, selalu di hadapan Rasulullah, ya yasiru yaduhu fi yadihi, tangannya digandeng oleh tangan Rasulullah. Ada bimbingan spiritual itu dapat dirasakan. Ketika dia menghadapi kesulitan, ada backup secara spiritual. Iya, tidak mudah putus asa, bisa mengambil kesimpulan yang tepat dalam kehidupan. Terbimbinglah hati semacam itu. Nah, tapi bagaimana supaya dapat bimbingan Rasulullah? Bukan semata syafaat di hari akhirat, tapi di dunia juga. Konsep ini mengatakan bahwa Nabi juga membimbingnya itu secara syariatnya. Mengikuti Nabi itu artinya mengikuti apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, kita ikuti semuanya.